Hari ini, Kak Kiki ingin menyentuh pula tentang bentuk kata. Ada empat bentuk perkataan dalam bahasa Melayu, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata ganda dan kata majmuk. Contoh kata tunggal ialah makan. Perkataan makan itu golongan kata apa, adik-adik? Betul! Golongan kata kerja. Sekarang, Kak Kiki hendak beri pengimbuhan kepada perkataan makan. Adik-adik perhatikan dan cuba nyatakan golongan perkataan makan setelah menerima pengimbuhan. Makan, memakan, dimakan, makanan, pemakanan, pemakan. Betul, adik-adik. Makan, memakan dan dimakan ialah golongan kata kerja. Makanan, pemakanan dan pemakan ialah golongan kata nama. Itulah dia besarnya fungsi imbuhan yang boleh mengubah golongan kata dan makna sesuatu perkataan. Jadi, perkataan yang menerima pengimbuhan itu dikatakan sebagai kata terbitan. Kata tunggal boleh digandakan untuk membawa pelbagai maksud menjadi kata ganda. Contohnya, makan-makan yang membawa maksud makan sambil santai. Kata tunggal juga boleh ditambah dengan satu perkataan lain untuk mendapat satu makna yang lain daripada perkataan asal, dinamakan bentuk majmuk. Contohnya, makan suap yang bermaksud amalan rasuah. Bagus. Adik-adik sudah jelas tentang empat bentuk perkataan tadi. Bentuk kata yang manakah yang kita pilih untuk tajuk perbincangan kita pada hari ini? Kak Kiki pilih kata terbitan, iaitu perkataan yang menerima pengimbuhan. Tentu adik-adik sudah belajar tentang pengimbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Tapi Kak Kiki nak ulang tayang, boleh tak adik-adik? Ada empat jenis imbuhan dalam bahasa Melayu, iaitu awalan, apitan, sisipan, akhiran. Awalan, ditulis, berwarna, berjalan, terjatuh, sebesar, juruang, prasekolah. Apitan, penulisan, perjalanan, mewarnakan, kejatuhan, diajarkan, dimungkiri. Sisipan, gemilang, gemerlap, selerak, seruling, kemuncup, gerigi, sinambung. Akhiran, ratusan, lautan, siapkan, sertakan, baharui, ikuti. Untuk pengetahuan adik-adik, imbuhan mesti ditulis rapat dengan kata dasar, termasuk imbuhan pinjaman seperti prasekolah, anti dadah, pasca merdeka, seniman dan sebagainya. Kak Kiki fokuskan kepada imbuhan apitan yang membentuk kata kerja, iaitu apitan kata kerja men, kan dan di, kan.
Apitan bermaksud kata dasar yang menerima imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya, membelikan, dibelikan. Kata dasar ialah beli. Membesarkan, dibesarkan. Kata dasar ialah besar. Menjahitkan, dijahitkan. Kata dasar ialah jahit. Mencantikkan, dicantikkan. Kata dasar ialah cantik. Cuba adik-adik perhatikan perkataan besar dan cantik. Pada asalnya perkataan tersebut daripada golongan kata adjektif. Tetapi apabila sudah ditambah imbuhan men, kan dan di, kan, perkataan tersebut sudah bertukar golongan kepada kata kerja. Jelaslah bahawa perkataan yang menerima apitan men, kan dan di, kan, membentuk kata kerja. Adik-adik, men itu bermaksud me dan keluarga, iaitu membentuk imbuhan me, mem, men, meng, menye, menge. Penggunaan imbuhan itu bergantung pada huruf pertama atau huruf awal kata dasar. Kak Kiki agak-agak tentu adik-adik sedang tertanya-tanya, apakah imbuhan yang hendak digunakan? Jangan bimbang. Kak Kiki akan jelaskan satu persatu. Mula-mula kita tengok dahulu apitan me-kan. Apitan ini digunakan apabila kata dasar bermula dengan huruf M, N, NY, R, L, W dan Y. Me, mandi, kan, memandikan, ibu memandikan adik. Me, nafi, kan, menafikan, dia menafikan tuduhan itu. Nyanyi, kan, menyanyikan, penyanyi menyanyikan lagu rancak. Meranap, kan, meranapkan, angin ribut boleh meranapkan rumah-rumah. Melakon, kan, melakonkan. Pelakon itu melakonkan watak ibu. Me, warna, kan, mewarnakan. Adik mewarnakan gambar bola. Me, yakin, kan, meyakinkan. Murid itu berjaya meyakinkan hakim bahas dengan hujah yang bernas. Apitan mem, kan, pula digunakan apabila kata dasar bermula dengan huruf B, F dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf F, P dan V. Mem, benam, kan, membenamkan. Banjir besar boleh membenamkan sebuah bandar. Mem, fatwa, kan, memfatwakan. Ulama memfatwakan bahawa penagihan dadah haram. Mem, popular, kan, mempopularkan. Mereka mempopularkan makanan tradisional. Mem, variasi,
memvariasikan. Memvariasikan. Cikgu memvariasikan teknik pengajaran. Namun, mesti diingat adik-adik. Ada dua perkataan yang bermula dengan huruf F. Dengan F digugurkan, iaitu faham menjadi memahamkan, fikir menjadi memikirkan. Ingat ya adik-adik, dua perkataan tersebut yang menggugurkan huruf F apabila kata dasar menerima imbuhan mem. Seterusnya adik-adik, penggunaan apitan men, kan. Apitan ini digunakan apabila bertemu kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J, SY, Z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf T, S. Adik-adik, kata pinjaman ialah perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Sanskrit dan sebagainya, diserapkan menjadi perkataan bahasa Melayu. Proses pinjaman ini berlaku pada semua bahasa di dunia, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau sesuatu bahasa itu tidak mahu meminjam perkataan daripada bahasa lain, bahasa itu tidak berkembang dan tidak dapat digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan disebabkan kosa kata terhad. Men, curiga, kan, mencurigakan. Kelakuannya mencurigakan kami. Daulat, kan, mendaulatkan. Kita perlu mendaulatkan bahasa. Menjalankan, menjalankan. Semua orang telah menjalankan tugas. Mensyair, kan, mensyairkan. Lin mensyairkan rangkap syair itu dengan irama dodoi. Menzakatkan, menzakatkan. Beliau menzakatkan hartanya. Mentadbirkan, mentadbirkan. Amir mentadbirkan syarikat miliknya. Menswastakan, menswastakan. Kerajaan telah menswastakan projek bekalan air. Adik-adik, Kak Kiki sudah terangkan tiga bentuk apitan men, kan. Ha. Sekarang kita lihat pula bentuk seterusnya, iaitu apitan meng, kan. Apitan meng, kan digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf A, E, L, O, U, G, GH, KH, H dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf K. Mengarahkan, mengarahkan. Bapa mengarahkan anaknya supaya menyapu sampah. Mengidamkan, mengidamkan. Mereka mengidamkan kehidupan yang selesa. Mengelokkan, mengelokkan. Gadis itu berusaha mengelokkan tingkah lakunya. Mengoptimumkan, mengoptimumkan. Petani diseru supaya mengoptimumkan hasil tani. Mengujarkan, mengujarkan. Cikgu mengujarkan nasihat kepada murid-murid.
gagah, kan? Menggagahkan. Walaupun sakit, ibu menggagahkan diri demi anak-anak. Menggaib, kan? Menggaibkan. Penjenayah sudah menggaibkan diri. Menghairan, kan? Menghairankan. Perangai peliknya menghairankan orang ramai. Mengkategori, kan? Mengkategorikan. Pustakawan sudah mengkategorikan buku-buku mengikut jenis. Mengkhayal, kan? Mengkhayalkan. Dia tersenyum sendirian apabila mengkhayalkan keindahan kampung. Seterusnya, adik-adik, penggunaan apitan menyekan. Apitan ini digunakan pada kata dasar bahasa Melayu asli yang bermula dengan huruf S. Huruf S mesti digugurkan. Ingat ya adik-adik, perkataan yang hurufnya digugurkan hanya melibatkan perkataan bahasa Melayu asli. Untuk kata pinjaman yang bermula huruf S, perkataan itu menggunakan apitan men, kan, dengan mengekalkan huruf S seperti perkataan struktur menjadi menstrukturkan yang telah Kak Kiki jelaskan tadi. Menyusutkan. Menyusutkan. Musim kemarau panjang telah menyusutkan pendapatan petani. Menyusahkan. Menyusahkan. Jangan menyusahkan ibu dan bapa kita. Cuba adik-adik sebutkan perkataan lain yang bermula dengan huruf S. Kemudian tambah apitan menyekan. Sakit, sapu, semak, suruh, susun dan banyak lagi. Sukar jadi menyukarkan. Sudah jadi menyudahkan. Cuba pula adik-adik sebut perkataan sia-sia dan tambah apitan menyekan. Tak boleh? Betul. Perkataan sia-sia ini terkecuali. Sia-sia menggunakan apitan menkan dengan mengekalkan huruf S. Sia-sia jadi mensia-siakan. Yang terakhir ialah apitan mengekan. Apitan ini digunakan pada kata dasar yang hanya satu suku kata. Contohnya, mengehatkan, mengehatkan. Din mengehatkan perbelanjaan hariannya. Mengesahkan, mengesahkan. Cikgu mengesahkan sijil lahir muridnya. Tetapi perkataan pinjaman yang hanya ada suku kata seperti klik, klip, klon tidak menggunakan apitan mengekan. Perkataan itu menggunakan apitan mengkan, mengklipkan, mengklikkan, mengklonkan. Adik-adik, Kak Kiki perkenalkan suatu hukum yang Kak Kiki namakan sebagai hukum PTKS. Apakah hukum itu? Apabila men bertemu dengan empat kata dasar bahasa Melayu asli yang bermula dengan huruf P, T, K,
S. Huruf-huruf pertama itu mesti digugurkan. Itulah dia hukum yang wajar adik-adik ingat, iaitu hukum PTKS. Me dan P menjadi mem. Contohnya, memayungkan. Kecuali perkataan peduli menjadi mempedulikan dan perkataan perkasa menjadi memperkasakan. Me dan ti menjadi men. Contohnya, menakutkan. Kecuali perkataan tertawa dan ternak, huruf ti dikekalkan. Mentertawakan dan menternakkan. Me dan ke menjadi meng. Contohnya, mengeluarkan. Me dan s jadi menye. Contohnya, menyukarkan. Untuk membantu adik-adik, Kak Kiki paparkan jadual ini. Me jadi mem. P payung. Kan memayungkan. Me jadi men. T takut. Kan menakutkan. Me jadi meng. K keluar. Kan mengeluarkan. Me jadi menye. S sukar. Kan menyukarkan. Huruf awal PTKS ini tidak digugurkan jika perkataan itu kata pinjaman. Contohnya, proses jadi memproseskan. Tasbih jadi mentasbihkan. Struktur jadi menstrukturkan. Kategori menjadi mengkategorikan. Sekarang kita lihat pula apitan di kan. Apitan ini mudah sahaja, iaitu apitan yang bergabung dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja pasif. Ingat tak, Kak Kiki sudah bincangkan pada episod yang lalu tentang kata kerja pasif? Contohnya, di arah kan, diarahkan. Murid diarahkan oleh cikgu supaya menyiapkan tugasan. Di buku kan, dibukukan. Pengalaman hidupnya sudah dibukukan. Cantik. Kan. Dicantikkan. Rumahnya sudah dicantikkan. Perkataan buku dan cantik ialah golongan kata nama dan adjektif. Sudah bertukar makna dan golongan kepada kata kerja setelah menerima apitan di, kan. Itulah dia konsep kata terbitan. Episod kali ini agak panjang. Yang penting adik-adik jelas tentang konsep apitan men, kan dan di, kan. Sekarang Kak Kiki hendak uji adik-adik dengan soalan kuis. Adik-adik beri markah untuk diri sendiri. Markah 19, 20 kategori cemerlang. Markah 16 ke 18 kategori baik. Markah 11 ke 15, kategori sederhana. Markah 10 ke bawah, memuaskan. Usaha lagi, masih ada potensi. Adik-adik, tandakan sama ada betul atau salah golongan kata dan perkataan berimbuhan yang dipaparkan. Ada 10 soalan dengan 2 jawapan bagi setiap satu. Markah penuh 20.
sulit. Kata adjektif, mensulitkan. Cat, kata nama, mencatkan. Papar, kata kerja, memaparkan. Popular, kata nama, memopularkan. File, kata kerja, memfailkan. Paku, kata adjektif, memakukan. Fikir, kata kerja, memikirkan. Ternak, kata nama, menternakkan. Tabung, kata nama, mentabungkan. Perkasa, kata adjektif, memperkasakan. Kita sudah sampai ke penghujung pertemuan. Sebelum berpisah, Kak Kiki ingin bacakan cerita seorang rakan yang menulis surat kepada Kak Kiki. Tambahkan apitan men, kan dan di, kan pada perkataan yang bertanda. Sebagai ketua keluarga, ayah telah jalan tugas dengan baik. Ayah beri sesuatu yang terbaik untuk ibu dan kami adik-beradik. Ayah dan ibu bukan sahaja telah sekolah kami, malah mereka turut ajar pelbagai ilmu kepada kami untuk bekalan hidup di dunia dan di akhirat. Kami manja oleh mereka. Setiap hari kami arah oleh mereka supaya tunai tanggungjawab sebagai anak, murid sekolah dan warga negara Malaysia. Mereka sentiasa pasti bahawa kami mematuhi jadual dan peraturan. Kerja-kerja bersih rumah turut masuk dalam jadual harian. Ibu berkata bahawa tugas itu rupa latihan tidak formal yang diperoleh di rumah. Sekian sahaja dan doa agar kita bertemu lagi pada episod yang akan datang.